Al-Huda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Banyak-banyak weh. Pasti masuk kita tengoklah nama tengok mana mudah mana kena. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam ni saya boleh kata ustaz tu deh dia jamak malam pun dia jamak sebelum pengah deh di umur ayun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi sekarang ni kita duduk nah apa ni di patah Telubek kali dengan ustaz mak kita dah. Jadi insyaallah fak kita sama mama fak mana masuk mak kita tengok dah. Saya nak tahu sok kata sorohan itu derah gedak. Siang dan fancat mai dengar derah molek gedak. Nah insyaallah saya nak tahu kata nah soroh saya ni ke fak kita semua dengar tu degah gedok. Nah, insyaAllah tadi kita boleh dengar ceramah daripada nah babok ustaz mak kita dah. Nah, ni bayakak dah. Ni bayakak. Nah, di patah Tulube. Alhamdulillah. Siapa yang masuk mari dah. Kita bakal tolong kot like, kot channel kot dulu. Nah. InsyaAllah nah siapa-siapa. Ahmad semangat dah kita bakal tolong kot lah kot cala kot eh. Saya nak tahu kata. Nah, dengar kedok suara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan dia pada malam ini dipersilakan ustaz dipersilakan. Alhamdulillah. Nah, ustaz mak kita nah. Nak naik dah di atas WT insyaAllah. Nah, apa kita mana masuk ni dah. Kita bakal tolong kot like kot channel aku dulu dah. Kita bakal tolong kot like kot channel aku dulu. Saya dah kata suara tu derah. Siang dan fan chat mai. Nah, siang dan fan chat mana lagu mana suara tu derah kedok insyaAllah. InsyaAllah dah kita bakal tolong kot lah kot cara dulu. Nah, orang malam ni pun alhamdulillah ramah. Nah, malam ni orang pun ramah walik alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Allahumma salli ala Muhammad. Allah di patah Tulubek di patah Tulubek. Nah, setanti kita buat lesson ni patah Tulubek insyaAllah. Siapa boleh mari kita bakat mari. Nah, siapa hak boleh nak mari malam ni kita boleh bakat tengok di rumah dan kita bakat kod like kod chat aku dah. InsyaAllah. Nah, ustaz mak kita, nah Allahumma salli ala Muhammad. InsyaAllah. Suara jelas alhamdulillah. Suara han itu dengar cacing oleh alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, insyaAllah kita hak mana baru masuk kita bakal tolong kot lah kot cala kot eh. Nah, Nabi kita raya ad-dalu ala khairi kafa'ilihi. Nah, orang hak apa ni raya kebaikan kepada orang lain boleh pahala insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sawadikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, ingat tak ada orang tadi. Alhamdulillah ada orang rupanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba' qala bisrahli sadri wa yassirli amri wa ahlu uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba' ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya saya amati lagi saya kasihi pengurusi majlis.
Tidak lupa salam hormat saya kepada Naik Ampel, salam hormat juga kepada Dayak. Mengamban dalang ah, mengamban dalang ke Dayak apa? Meng Saiburi. Naik Saiburi. Dah, dan juga tidak lupa juga kepada para guru, para asatiz, para asatizah yang saya tersebut satu persatu dan tidak mengurangkan martabat mereka sebagai para alim ulama, para baba, para teguh itu sendiri. Dan tidak lupa juga kepada para penganjur yang menganjurkan program pertandingan wow, cantik, lawa, ditegak dan macam-macam lah. Dan, iaitu kumpulan taklah tak payah mensal. Betul tak? Takut saya salah sebut. Tak? Apa khabar semua? Sehat belakang? Sehat, alhamdulillah. Kita masuk dalam bulan Ramadan. Bulan yang disebut bulan yang penuh barakah. Bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut dalam hadis pada ja'akum Ramadan. Akan datang kepada kamu bulan Ramadan. Telah datang kepada kamu sesungguhnya pada ja'akum. Sesungguhnya telah datanglah kepada kamu Ramadan. Apa dia Ramadan? Ramadan itu Allah Ta'ala sebut Syahrul Mubarak. Nabi sebut dalam hadis Syahrul Mubarak, bulan yang diberkati, bulan yang dimuliakan, bulan yang dirahmati, bulan yang disebut bulan maghfirah, keampunan Allah, awaluhu maghfir, awaluhu rahmah, bulan yang dapat rahmat pada awalnya, awsatuhu maghfirah, pertengahannya adalah keampunan, keampunan daripada Allah, wa akhiru ittaqu minan nar, dijauh daripada azab neraka, dilepaskan daripada azab neraka. Minta maaf banyaklah kalau saya cakap ni adalah cakap bahasa Terengganu yang kadang-kadang dah orang sini tak faham, tak reti. Minta-minta faham belakalah ni pada malam ni. Pergi dah. Pergi dah. Dok bagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bulan Ramadan ni juga bulan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam la iftaradallahu alaikum syiamahu. Difardukan kepada kamu berpuasa padanya. Dan wajib kita berpuasa. Kita tak boleh tinggal puasa. Kita wajib kena puasa. Malaikan. Allah Ta'ala beri keuzuran bagi perempuan yang datang bulan. Dan gitu juga kepada orang-orang maridun au ala safarin. Orang yang sakit atau orang yang bermusafir. Tapi mereka kena ganti. Kalau dia sakit, dia kena ganti. Kalau dia sehat lagi, dia kena ganti. Ataupun dia musafir. Musafir ni satu azab. Maka apabila dia tak mampu nak puasa, dia boleh berbuka. Tetapi dia wajib kena ganti. Tak boleh. Saja-saja nak buka tak boleh. Berdosa. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu kita sebut tadi. Allahumma salli Muhammad wa ala ali Muhammad. Au ala safarin. Iaitu orang yang musafir. Begitu juga di dalam bulan Ramadan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut yuftahu abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu syurga. Pintu-pintu syurga dibuka. Ada berapa pintu syurga? 8 pintu syurga. Semua kena buka. Dok sedar. Patut rasa gelap. Ingat tak ada orang. Rupa-rupanya tak buka sipet mata. Buka-buka. Pintu syurga je sipet mata tak buka. Baik. Ada orang rupanya depan ni. Ramah.
Nah, adik kakak. Kalau nak duduk depan ni boleh juga ni. Kak pasir banyak kosong. Nah, mari kak depan. Boleh. Biar orang belakang boleh duduk belakang. Orang depan duduk depan lagi. Biar rapat. Nah, pakai. Pakai bangun. Duduk sini. Duduk depan. Biar nampak meriah lagi. Boleh tak? Adik kakak. Duduk depan. Gitu bagus. Dah adik-adik. Duduk depan. Mana tahu masuk dalam kamera lagi. Mari duduk depan. Duduk. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baru nampak orang. Tadi ingat tak ada orang. Batu kita dok panggil depan tadi tu. Tak, aku punya ramai orang pada malam ni. Baik, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bulan Ramadan ni juga unzila fihi al-Quran. Turunnya al-Quran. Dah, Al-Quran ni untuk apa dia? Hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Sebab Nabi sebut, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, syahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, hudan linnas, wa bayyinatin minal huda wal furqan. Yang bermaksud, dah, bulan Ramadan yang padanya turun Al-Quran. Al-Quran ni menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan menjelaskan perbezaan antara yang benar dan yang salah. Nah, bulan Ramadan juga bulan unzila fil Quran. Ada orang sebut bulan Ramadan bulan maghfirah. Bulan Ramadan bulan saim berpuasa. Ada orang sebut bulan Ramadan bulan apa dia? Bulan solat, penghayatan solat. Bulan Ramadan ada juga orang sebut bulan turunnya Al-Quran. Bulan Ramadan juga bulan itu minan nar, dilepaskan daripada api neraka. Yung tahu abu-abul jannah, Nabi sebut dibuka pintu-pintu syurga. Sebab apa dibuka pintu syurga? Sebab Allah Ta'ala nak bagi ganjaran yang besar kepada orang yang nak kepada syurga Allah. Siapa tak mahu syurga Allah? Cakap tangan, tak mahu syurga Allah. Tak mahu syurga. Kita tanya orang yang nak Muslim pun mereka kata nak syurga. Apatah lagi yang beriman. Apalagi yang mempercayai adanya syurga dan neraka. Nah, kita nak semuanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semua nak syurga. Bahkan Nabi sayangnya kepada umat dia. Nabi sayangnya kepada kita. Nabi kata apa dia? Kullu ummatin yadkhuluna jannah. Tiap umatku, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk syurga. Syurga kita sebab kita jadi umat Nabi. Kita bukan umat Nabi Musa. Kita bukan umat Nabi Isa. Kita bukan umat Nabi Adam. Kita bukan umat Nabi Ibrahim. Tapi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lahir selepas Nabi lahir. Kita lahir-lahirnya Nabi sallallahu adanya Al-Quran, adanya sunnah Nabi. Nabi kata, "Kullu ummatin yadkhuluna jannah." Tiap umatku masuk syurga. Illa man aba. Kecuali hak tak nak, hak tak mahu, hak tak say, hak tak ambuh. Tak mahu boleh juga, tak say. Sini panggil tak say. Tak say. Dah, hak tak say. Tak nak, tak nak. Tak say, hak sama. Dah, hak tak say, hak tak mahu, hak tak suka, hak tak ambuh. Bahasa Terengganu tak ambuh. Hatta buahi masuk syurga. Ada juga. Illa man apa? Kecuali hatta nak. Lalu sahabat pelik lah. Ada juga ke hatta nak masuk syurga? Sahabat pun tanya. Ya Rasulullah, maya apa? Siapa hatta buah ya Rasulullah? Siapa hatta nak ya Rasulullah? Siapa hatta say ya Rasulullah? Pelik. Ada juga yang tak say. Lalu
sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ata'ani, siapa-siapa yang taat kepada aku, siapa yang ikut perintah aku, yang ikut sunnah aku, yang mentaati apa yang diperintah oleh aku, yang mengikuti apa yang diajar oleh aku, faqad wa man ata'ani, siapa yang taat pada aku, yang ikut aku, yang jadikan Nabi sebagai contoh, yang jadikan Nabi sebagai tauladan, ya dahuluna jannah, dialah yang masuk syurga, kata Nabi. Lalu Nabi sebut lagi, wa man asani, tadi wa man ata'ani, ni wa man asani, orang yang dahaga, orang yang tak ikut, tak ikut sunnah Nabi, tak ikut apa Nabi bagi tahu, tak ikut ajaran Nabi, tak ikut apa yang diperintah oleh Nabi, tak ikut apa yang Nabi larang, dia tak dengar, dia buat juga. Nabi suruh, dia tak buat. Nabi larang, dia buat. Maka orang lagu ni, waman asani, fakat. Nabi dah sebut, fakat ia ada kurunan. Nabi dah sebut faqad yadkhulunan nar. Nabi dah sebut, tapi Nabi kata faqad apa? Maka sungguhnya dialah yang tak nak. Nabi sambungnya, umat dia masuk neraka. Sehingga Nabi tak sebut pun umat dia masuk neraka. Nabi kalau boleh nak elok, batu Allah Ta'ala bagi kepada Nabi anugerah yang besar. Apa dia anugerah yang besar ni? Iaitu Ramadan. Umat Nabi nak banding dengan umat dulu, umat Nabi lah umur yang pendek, tapi amalan dia melebihi umat-umat dahulu. Bukan tu aja pendek, kamu tengok aku pendek kan, kamu kata umat Nabi ni pendek kan. Maksudnya kata umat Nabi ni umur dia tak panjang. Dah, kalau panjang tu ekstra, minta maaf lah orang tua-tua. Kalau ada yang umur lebih daripada 60 ataupun lebih daripada 100 tahun. Tapi Rolik kata lepas 100 tahun ataupun sepas 150 tahun kalau pami panjang pun mati lah. Tapi nak jumpa, payah nak jumpa orang 150 tahun. Kau ada sini? Ada? Kapur Black Bank. Kenapa lama? Saiburi. Saiburi, kawasan Saiburi ni ada umur 150 ada? Ada? Tak ada. Tak ada. Dah yang kata tak di sini, di Malaysia pun tak ada. Dah. Di Malaysia pun payah nak jumpa umur 150. Boleh kata apabila usia setelah lepas 60 tahun mati. Hak lebih tu ekstra. Ada juga hak lebih umur 60 tahun pun dosdok ke diri. Lupa Tuhan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia apabila dia menikah, semakin tua semakin dekat dengan Allah, semakin tua semakin hampir kepada Allah. Minta maaf kalau saya bagi tahu terasa hati tua puas. Itulah hakikat kehidupan kita ni, semua akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, dia hab nyawa mati belaka. Mudah faham. Nak terjemuh satu-satu payah. Kita kabur, nyawa mati. Tak kira lah siapa pun, tua ke muda ke, nyawa. Kalau tak mau mati boleh dah ustaz, boleh jangan hidup. Siapa tak mau mati, jangan hidup. Tak mati. Mana-mana tak hidup, tak mati. Kalau hidup akan mati. Faham tak? Kalau tak faham kan? Dah lama dah tu. Tak. Kalau siapa-siapa nak hidup, tak, dia akan mati. Tapi siapa-siapa yang tak mau mati, jangan hidup. Pelik lagu tu. Jangan hidup dari awal lagi. Dalam perut jangan hidup. Kalau perut, dalam perut hidup dah. Mana kata matilah. Tak boleh mati dalam perut ke? Umur setahun ke? Umur dua tahun ke? Umur tiga tahun ke? Umur sepuluh tahun ke? Umur 30 tahun ke? Umur 40 tahun ke? Umur 50 tahun ke? Umur 100 tahun ke? Umur 1000 tahun ke?
ada juga ke musibah tau. Nabi Nuh, Nabi Adam, dah Nabi Ibrahim tak dapat harta tau. Oi lama, oh lama. Fir'aun 700 tahun. Ha dah kot tu eh. Oh lama lagi. Fir'aun ni panjang umur dia. Fir'aun tak pernah sakit hidup dia. Kita lepas sakit pinggang lah, sakit betih lah, sakit lutut lah, kecil manis lah, darah tinggi lah, sakit jantung lah, sakit itu lah, sakit inilah. Ada berlaku. Tak sampai umur 80 tahun lagi. Tak sampai umur 20 tahun lagi. Ada kawan kita tak sampai 30 tahun. 30 tak sampai umur 30 tahun. Kecil manis dah. Tak sampai 25 tahun. Kecil manis dah. Kena kerap. Ha mujurlah muda. Kalau dok kan kena kerap kaki tu dah. Nak sebutnya Allah Taala tak bui. Tak panjang umur, tapi amalan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi umat dulu. Semayang subuh dua rakaat. Semayang subuh dua rakaat berjemaah di masjid, di surau bala. Dah di balasa melebihi 500 tahun ibadat orang terdahulu. Ibadat 500 tahun buat ibadat kita dua rakaat subuh boleh lawan. Bisa sungguh. Tengok umat Nabi rahmatnya, tapi tak ambil peluang juga. Tak ngaji, tak belajar. Wajib kena belajar weh. Nabi kata man arada dunia fa'alai bi'almi, wa man arada akhirah fa'alai bi'almi, wa man arada umat fa'alai bi'almi. Tengok orang berniaga berjaya ada ilmu. Kalau niaga tak pandai, mampu modal. Mesti kena ada ilmu. Ilmu nego. Kalau tengok orang negeri kita. Sini ada negeri kita tak? Tak ada. Tak ada. Ada. Tak ada sini. Tengok orang amai sawit. Kita tengok orang amai sawit. Orang amai kita. Dan nego kita. Dah. Dia di negeri kita. Kita ahli. Tiba-tiba di negeri habis makan sisi. Orang potong kulit saja je sebab nak dapat isi kita tu. Benda. Sini panggil benda susu kita. Sini. Susu kita juga. Sama. Tumpik susu kita tu. Nak dapat susu kita. Tiba-tiba ditoreh. Habis sampai ke isi-isi. Pokok. Mampu keras pokok. Dah seminggu mampu. Dah luka habis. Orang buat kulit je untuk dapat susu dia sampai ke tubuh-tubuh. Dia kok korek, nyanyo ke sayang tu. Luka situ, luka sini, mampus kak. Kena ada ilmu. Tengok orang, buat penuh yang kata kau banyak susu kita, kau tak ada, kau tak ada. Nak ada mana? Kau sakit tuan tu. Begitu juga perkara-perkara yang lain. Tak, begitu juga berkait dengan agama. Sallu kama ra'aitumuni. Oh, salli. Semayanglah kamu sebagai kamu tengok aku semayang. Nabi kata, macam mana nak tengok Nabi semayang? Tengok ulama-ulama. Ulama tengok dengan siapa? Dengan guru dia. Guru dia tengok dengan siapa? Dengan guru dia. Sampai kepada salafus soleh. Sampai kepada imam-imam mazhab. Sampai kepada imam-imam. Ataupun guru-guru mereka daripada tabi'in. Dan juga kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada kan semayang macam ni, ada semayang macam tu, ikut mazhab-mazhab yang mu'tabar. Ustaz, Nabi semayang gini tengok dalam hadis. Dah dalam hadis ni pun kata gitu juga. Dah manusia betul, ikut ulama. Baru kita selamat. Kalau kita ikut kepala otak, tak selamat. Dah, ugama ni kena ikut Nabi. Ha Nabi bawa. Sebab tu kita kena jadikan Nabi sebagai contoh. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tak, sesungguhnya bagi diri kamu
dan bagi kamu laqad kana lakum, sesungguhnya bagi kamu fi rasulillah, tubuh badan rasulullah, jasa rasulullah, sifat rasulullah, bebana rasulullah, akhlak rasulullah, budi pekerti rasulullah. Apa yang datang daripada rasulullah? Uswatun hasanah, contoh tauladan yang baik. Dah apa kait dengan Ramadan ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuknya bulan Ramadan, sebelum masuk Ramadan, Nabi buat persiapan. Macam kita lah. Dah sebelum orang nak datang kampung kita, kita akan buat persiapan. Sebelum buat majlis, kita buat persiapan. Dah ni nak buat tanda war ni, mesti ada persiapan ke pakat tanda ni? Tak ada. Buat peta, buat itu, buat ini, adanya pengadil, ada itu, ada ini, ada macam-macam. Begitu juga kita sebelum kita masuk bulan Ramadan, kena ada persiapan, ada kelengkapan. Baik tu ada doa disebut sejak bulan Rejab lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Betul tak? Betul tak doa? Betul lah doa. Tak, tapi bukan doa Rejab. Doa makan. Doa tengok makanan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Ah, betul lah doa. Tapi bukan doa bulan Rejab. Doa mana? Allahumma barik lana. Ya Allah, berkatilah kami ya Allah fi Rajabin. Berkatilah kami pada bulan Rejab wa Syaban. Ni bulan Syaban ni. Pada bulan Syaban. Wa ballighna Ramadan. Bahkan ada satu mana? Tes. Ah, ye hilang dah. Tes. Mana? Hello. Dengar dah. Baru nak bercakap. Dah. Baru nak nyanyi. Muda dah nyanyi. Kadang kita nyanyi kan. Takut orang lain jemput pula buat nyanyi. Kita dah pandai. Muda dah pandai nyanyi. Kadang pandai nyanyi habis. Dah. Habis orang nyanyi. Dah. Siapa ke kita berlaku? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa mana kan ni dia ingat. Doa. Dan Nabi ajar kepada kita doa. Allahumma barik lana ya Allah, berkatilah kami ya Allah fi Rajabin, pada bulan Rajab, wa Syaban, pada bulan Syaban. Berkat dua-dua bulan tadi. Dua-dua bulan ni hak kita duduk sekarang ni. Supaya Allah Ta'ala berkati kita, kehidupan kita, amalan kita, perbuatan kita, kelakuan kita. Wa ballighna Ramadan. Kita minta dengan Allah supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Ramai sahabat-sahabat saya, kawan-kawan saya, dah dulu, dah kadang-kadang disebut, insyaAllah lah bulan Ramadan depan lah kita akan temu. Tiba-tiba tak sempat bulan Ramadan, Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Allah Ta'ala matikan mereka. Lepas tu kita minta dengan Allah. Sebab esok kita dah tahu. Siapa jamin esok dia boleh hidup lagi? Siapa? Tak ada orang yang boleh jamin dia boleh hidup. Dah ada satu cerita. Nak dengar dah cerita? Cerita dia seorang. Dah khalifah anggap dia ni gila. Khalifah anggap dia ni gila. Dah ibarat kata raja anggap dia ni gila. Tapi gila-gila. Sebab apa? Khalifah dia kata gila. Hari-hari dia korek tanah. Lepas tu lepas dia korek, dia,
Ia sepai kambu balik. Pai korek kambu balik. Ha. Kalipa kata, hei Bahlul. Nama dia Bahlul. Ha. Siapa ke kita panggil Bahlul? Kamu ni Bahlul. Ha. Bahlul ni nama orang. Nama ulama awliyaillah. Wali Allah. Bolehkah kita Bahlul ni ayat nyepah? Tolong. Tak. Hei Bahlul. Tak. Bahlul. Hei Bahlul. Ah, dia kata, hei Bahlul. Hei orang gila. Ha, dia kata, hei Majnun. Ya Majnun, hei orang gila. Kata Khalifah Harun al-Rashid kepada Bahlul tadi. Bahlul kata, tak. Siapa gila? Muka aku gila. Mula gila. Khalifah kata, Baba, dah. Muka di kubur, mu tanah. Muka di kubur, mu tanah. Tak. Tak tahu siapa mati. Tiba-tiba, dah sesuai. Muka kali-kali. Lepas tu, mu tanah pula. Muka kali-kali. Gila mu ni. Katanya, Khalifah kepada Bahlul. Bahlul kata, siapa yang gila? Aku kamu gila. Kamu ni membesarkan rumah yang kamu tak akan tinggal. Membesarkan istana kamu, tetapi istana kamu mu tak akan tinggal. Aku gali tanah tempat yang aku akan tinggal. Kubur ni aku nak tinggal. Aku nak duduk. Aku dah aku rasa dah sesuai aku buat pula. Kalau aku rasa sepi sangat, aku buat dua. Kalau aku rasa dah sesuai, aku tukar, aku buat tempat lain pula. Aku membesarkan, memperhiaskan kubur aku. Yang mana mu pun akan duduk sini juga. Siapa gila di atas kita? Senyak Khalifah. Khalifah kata gini lah. Mu nak apa Bahlul? Aku nak bagi mu. Ha. Bahlul kata, tak. Sebab dia tegur Khalifah. Kamu persiapkan benda yang kamu akan tinggal. Aku persiapkan apa yang aku tinggal. Aku akan tinggal. Tak. Dia persiapkan kubur, dia nak mati. Dan mu persiapkan istana, mu akan tinggal. Mu besar-besar-besar, mu tinggal ke? Hak ni, kubur ni, dalam besar ke kecil ke, aku duduk di sana. Aku akan mati sini. Aku akan tanah sini. Dan mu pun akan duduk sini juga. Sama je. Besar ke kecil ke, sama je kita. Siapa gila di atas kita? Senyap. Senyap Khalifah. Khalifah pun terima kasihlah kepada Bahlul tadi kerana nasihat kepada dia. Bahlul pun jawab bagi tahu mana. Wahai Khalifah, kalau mu nak bagi aku, aku nak minta 3 permintaan. Kalau mu boleh tunah, aku nak. Tapi kalau mu tak boleh tunah, aku tak mau. 3 saja. Apa dia? Minta lah. Nak emas ke? Nak wang ringgit ke? Raja kan? Boleh wui belakang. Tak? Ha? Nak apa? Boleh belakang. Lalu Khalifah tu kata, tak? Minta. Lalu Bahlul kata, aku nak mu bagi jaminan kepada aku. Esok aku akan hidup lagi. Dah. Hari seterusnya aku akan hidup lagi. Tak? Mu panjangkan umur aku. Boleh tak? Khalifah kata, tak boleh. Tak boleh. Lalu dia tanya lagi. Tak. Dia tanya lagi. Kalau gitu kak. Tak. Aku nak mu persiapkan. Tak. Mu jamin aku. Setelah aku mati, aku dijauh daripada azab kubur. Boleh tak? Bagi jaminan. Dijauhi daripada azab kubur. Siapa yang hadir sini? Orang alih. Daya kata, orang tak alih. Orang baik. Orang ngaji goreng tak tinggal. Orang tahajud tak tinggal. Orang semayang tak tinggal. Boleh jamin ke? Boleh lepas daripada azab kubur? Ada yang boleh jamin? Cik kat tangan. Ada? Tak ada seorang. Ni nak jamin Bahlul pula. Ya tak jadi. Khalifah diri aku pun tak jamin. Kata Khalifah, aku diri pun tak jamin. Aku boleh selamat ke dah. Ni nak jamin kamu. Lagi lah. Dah. Yang ketiga, minta lah permintaan.
Lalu kata Bahlul, tak. Wai Bahlul, dah minta lah permintaan yang ketiga kamu. Apa dia? Dah kedua-dua permintaan kamu ni aku tak mampu nak tunaikan. Lalu Bahlul kata, aku nak biar aku jamin masuk syurga. Mu boleh bui aku syurga? Kalau mu boleh bui aku syurga, aku nak. Kalau tak boleh, balik. Ditegur Khalifah. Kalau tak boleh, balik. Sedangkan diri kamu, mu ni bukan hanya sekadar pemimpin, tetapi kamu sendiri tak boleh nak pimpin diri kamu masuk ke syurga. Allah, kena pulak sekali lagi. Dah kita, Allahu Akbar. Ni bulan Ramadan, Tuhan nak jadi tetamu kita. Kita suka sangat jadi duyufur rahman, jadi tetamu Allah Ta'ala. Tiba-tiba Allah Ta'ala jadi tetamu kita. Sebab apa saya sebut Allah Ta'ala jadi tetamu? Sebab Allah Ta'ala bagikan jalan yang besar kepada siapa yang ambil peluang. Yuftahu abwabul jannah wa yughlaqu fi abwabul jahim. Ditutup serapa-rapanya pintu-pintu neraka. Bapa pintu neraka ditutup? Kerana apabila ada orang yang jahat, ada orang ahli maksiat, ada ahli pendosa, ada orang yang pezina, ada orang yang perampok, ada orang yang pembunuh, dan macam-macam orang. Dan tiba-tiba masuk Ramadan, dan dia bertaubat, minta ampun dengan Allah. Dia insaf, dia kembali kepada Allah, dia ingat kepada kematian. Allah Ta'ala kampung kepada dia, ditutup pintu neraka bagi dia. Allah Ta'ala akan terima segala amal ibadat dia. Jahat macam mana pun, Allah itu bersifat Ra'ufur Rahim, yang maha ampun dan sayang kepada hamba dia. Kita kalau orang buat jahat kita sekali, boleh tak lagi. Dah tiga kali kat orang buat jahat kita, dah percaya pas sudah, siapa kesum, siapa kemati. Tapi Tuhan, walaupun mu buat jahat banyak kali, buat dosa banyak kali, Tuhan akan maafkan kamu jika kamu benar-benar bertaubat, tubuh ilallah, kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala tutup, Nabi kata tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang ahli maksiat, orang ahli dosa dan sebagainya. Kita pula manusia tak terlepas daripada dosa. Tak kira tok guru, tak kira orang biasa, sama. Banyak dosa. Dah, hak ni bak dosa ikut tu, hak ni dosa ikut ni. Dosa ikut amalan, tertipu dengan riaknya, dengan ujuknya, dengan takaburnya, dengan sombongnya. Hak ni pula tertipu dengan amal ibadat, pekerjaan dia, perbuatan dia, kelakuan dia, macam-macam. Allah tak ada uji berlaku. Tok guru, Allah tak ada uji cara tok guru. Orang awal, Allah tak ada uji cara orang awal. Orang jahil, Allah tak ada uji dengan orang jahil. Allah Ta'ala uji berlaku. Maka kita kembali kepada Allah, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, kita dekat dengan Allah Ta'ala. Masuk bulan Ramadan, semayang kita istiqamah, semayang berjemaah, semayang baca Quran banyak-banyak. Nah, paling kurang tak mampu pun saya bagi tahulah. Nah, paling kurang kalau kita tak pandai nak baca Quran pun, jangan tinggal baca Qulhuwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca tiga kali. Boleh khatam Quran? Boleh padilah khatam Quran? Ustaz tu orang malah. Dia rajin dia baca, hak malah tak baca langsung. Hak malah tak baca langsung. Paling kurang dia baca. Ada sahabat Nabi, Mu'az bin Jabal, mata-mata dia gegur aras. Bapa Mu'az bin Jabal gegur aras ni? Kerana dia ni, uhibbu, ya kasih. Dah, ya aku kasih kepada apa dia? Kasih kepada surah Al-Ikhlas. Surah, Qulhuwallahu ahad tadi. Aku kasih surah Qulhuwallahu ahad sehingga kan
ketika mana matinya mau ambil jabah ke got ke aras. Amalah dia baca keluar Allah. Siang malam pagi petang dan semayang dua semayang baca. Itu kita kata bagi orang malah dia rajin lah tu. Kalau rajin lagi baca gua baca surah bakar siapa keluar Qur'an Zubir bin Nas siapa surah Anas. Itu lagi hebat. Hatu lagi mulia, hatu lagi aku ahlul Quran. Orang yang ahlul Quran dia dapat syafaat. Bukan untuk diri dia aja, bahkan dia boleh menyelamatkan orang-orang yang di sekeliling dia. 10 orang dia boleh tarik. Bukan dia seorang aja. Batu untung orang yang hafiz Al-Quran. Tapi hafiz saja dah jadi, kena beramal dengan Quran, kena ikut ajaran Quran. Kalau kau ada apa, buruk tiung boleh apa? Kalau kita ajar macam-macam ajar, dia boleh baca belakang. Ah, bagi salam, jawab salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buruk kakak tua, boleh jawab? Tak. Tapi tak boleh guna. Tak ada peda, tak boleh nak buat apa. Begitu juga Al-Quran ni. Apa tak wajib, tapi yang wajib kita amal. Kita ikut hudan linas, petunjuk bagi manusia. Tapi bagi orang yang wafat, wajib kena jaga. Haa, tu beza pula. Ha, walaupun dia sunat, dah dia sunat je apa, tapi kalau dia dah apa, wajib kena jaga. Jangan tinggal. Dah ustaz, kita lupa lah ustaz, kena ulang. Dah tak ingat, ulang lagi. Tak ingat, ulang lagi. Dan kalau kita tak ingat juga, kalau kita mati, kita ulang dah. Ulang. Ulang apa? Kita jaga dah tu. Daripada kita tak ulang langsung. Haa, tu dia. Baik. Bulan Ramadan, Allah Ta'ala campak ganjaran. Banyak ganjaran. Begitu juga Allah Ta'ala campak Al-Quran untuk kita baca. Begitu juga Allah Ta'ala campakkan pahala orang yang bersedekah. Bahkan kalau kita tengok sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajwanun nas, apabila masanya bulan Ramadan, Nabi jadi orang ajwanun nas, paling pemurah di kalangan manusia. Ustaz, bukan Nabi ni tak ada harta benda ke? Tak ada wang ringgit tak? Bapa Nabi jadi orang yang pemurah? Ya. Nabi ni bukan tak ada harta benda, banyak harta benda. Kalau kita cerita tentang kekayaan Nabi, Nabi kaya pada kita lagi. Berapa kaya Nabi? Dah sekali dapat harta ghanimah peperangan. Satu per dua hak Nabi. Hak selebihnya baru bagi dengan orang lain. Mana kata harta Nabi tu kalau dalam setahun dua kali perang, dua kali dia dapat. Dah tujuh keturunan tak habis. Dah mana harta Nabi? Harta Nabi semuanya diinfak. Orang minta tu dia bagi, orang minta ni dia bagi. Kita nak sampai tahap macam Nabi memang tak boleh lah. Paling kurang pun kita bersifat dengan sifat yang ada pada Nabi ajwarun nas. Bulan Ramadan ni kita nak dapat pahala yang mudah. Pahala yang mudah. Tak perlu pun kita bersedekah ribu-ribu riyal. Sini kok, ribu-ribu kok tak perlu pun. Dah, hak kaya, sedekah cara kaya. Hak miskin, sedekah cara miskin. Macam mana sedekah cara miskin? Kita ada sebiji buah tamar. Dah, kita ada dua biji, sebiji untuk kita. Lepas tu kita tengok orang, tak ada makanan. Ataupun kita tengok, ambil lah, kita rasa sial dia. Ambil sebiji lagi. Sebiji je, tak banyak pun. Bagi sebiji, Nabi kata, dan mislu ajri. Dapat pahala sama macam orang tu puasa. Orang tu puasa dapat gitu, dia pun dapat juga. Tidak kurang, yang kus tidak akan kurang, walaupun sedikit. Pahala. Oh, tu orang mudah tu. Dia kena beli sekotok kecil tu berapa ya, 10 ya. Sini panggil berapa? 100 kok. Ah, beli sekotak 100 kok. 100 kok banyak binti. Banyak biji dalam tu. Baik, banyak biji. Orang boleh makan 20 orang.
Agi sebiji, sebiji, sebiji. Kita dapat pahala. Macam mana orang tu puasa? Allah Akbar. Mudah tak? Mudah. Pahala yang paling besar adalah kita beri orang makan. Bapa bagi orang makan, Nabi kata, afdalus sadaqah. Tak. Iaitu beri orang makan. Tak jamu orang makan. Oh, paling besar sedekah. Bapa, dengan orang tu makan, dia jadi darah daging. Darah daging tadi dia buat ibadat semaya. Dia puasa. Dia buat zakat. Dia buat apa macam-macam. Dan dia sehat tu berbadat. Sebab dia beri. Tak nampak tu. Tapi kan itulah hakikat sedekah yang paling besar. Padahal ayat Al-Quran sebut, laula akhartani ila ajalin qarib. Dah apabila sampai saat akhir dah, nak sampai, nak dekat dah, masa nak mati dah, nyawa sampai ke halpong dah, dia minta dengan Allah Ta'ala bagi masa sedikit, kurang, jangan bagi, bagi aku sedikit je, qalil, sedikit saja, bagi masa sedikit je, saat ajal nak mati dah. Mu akhirkan, mu kemudiankan mati aku ni. Sekejap je. Ada ulama kata, walaupun satu saat, satu nikmat. Ha, satu saat, satu nikmat dah. Bukan semenit, sesaat je minta tangguh. Jangan mati lagi. Supaya apa dia? Dia sempat bercakap, nak bersedekah. Fa'asadakah, wa'akum minas salihin. Nak jadi orang yang soleh. Nak bertaubat kepada Allah. Nak minta ampun dengan Allah. Tengok. Hebatnya orang-orang yang bersedekah. Amalan yang baik lagi kalau kita duduk pada bulan Ramadan. Kita sebut dah yang pertama. Dah solat. Solat. Saya nak sebutnya. Kalau boleh siapa-siapa yang duduk di akhir Ramadan. Jangan tinggal solat berjemaah. Solat apa dia? Solat isyak dan subuh berjemaah. Sebab Nabi sebut, siapa yang solat isyak berjemaah, dia dapat nisful lail. Pahala dia. Qiyamul lail. Pahala bangun malam. Kita belum tentu lepas sembahyang isyak, kita buat ibadat sepanjang separuh malam. Tak ada. Lepas sembahyang, sembahyang. Lepas sembahyang, sembahyang. Sabar separuh malam. Ada tak? Payoh. Tapi, siapa yang sembahyang isyak berjemaah, dia akan dapat separuh malam. Dah separuh malam dia, dia akan dapat. Dan siapa-siapa yang akhir malam dia dengan solat subuh berjemaah. Dah masuk waktu subuh, dia semayang berjemaah. Dia telah salatu kullu. Dah solat semayang malam. Semayang sepanjang malam. Bayang. Sepanjang malam dia buat ibadat. Nak apa lagi? Tu bak semayang. Kedua, baca Quran. Yang ketiga, bersedekah. Nak lagi ke? Nak lagi tak? Banyak lagi ni kalau nak beri. Tak. Tiga ni pun rasa dah rok dah. Tak. Semayang. Subuh berjemaah. Subuh berjemaah. Bayar isyak berjemaah. Subuh berjemaah. Dah subuh-subuh belakang. Semayang isyak berjemaah. Subuh berjemaah. Hak tu pun ramai mana. Kadang-kadang. Ingat tuan-puan. Kadang-kadang ada orang lupa. Dah ada orang lupa. Bapa, dia pergi semayang berjemaah tarawih. Isyak tak terjemah. Rugi. Rugi. Ni saya nak bagi pesanan. Semayang tarawih ni sunat. Dan kita kalau boleh jangan tinggal semayang tarawih. Sebab ada pada bulan Ramadan je. Bulan lain tak ada. Kalau boleh jangan tinggal. Tapi dia sunat. Tak buat tak berdosa. Dan nak buat berapa ustaz? Dah, nak buat berapa? Buat 20. Pak-pak mazhab kata, pak-pak mazhab. Semua kata 20. Dah kita nak buat apa? Lagi. Aku tak mau nak marah. Mau nak buat apa? Buat lah. Dah, tapi ulama kata, ulama mazhab kata 20 dikira tarawih. Dah apa? Paling kurang dinamakan tarawih. Tu pun ada pandangan kata tak tarawih lagi. Ah, hot tu hot kerah lah. Tak tahu lagi. Ha, tapi
kita ambil dah. Hak paling lemah. Pandangan kata di paling kurang dinamakan tarawih 8 rakaat. Dan kalau kurang lagi qiyam mulai. Diri malam je lah. Kalau kurang pada 8 orang panggil walaupun niat tarawih dapat juga qiyam. Solat malam dapatlah pahala. Tapi kalau lebih pada 8-20 lagi afdal, lagi baik. Sebab apa? Yang dibuat itu adalah sahabat Nabi SAW, iaitu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata hazhi bidatul hasanah. Nih. Nabi sebut alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdi. Kalau tak ikut Nabi, tak ikut khulafa ar-rasyidin al-mahdi, kita nak ikut siapa lagi? Kalau hatu kita tolak dah, dah yang kata kita ikut Nabi. Hatu kita tolak dah, dah yang kata kita ikut Nabi. Semaya mana? Sunat. Tapi kalau kita, kalau boleh jangan tinggal sembahyang berjemaah. Isyak lagi afdal, lagi terbaik. Sebab solat fardu kalau kita buat, besar je pahala, dilipat 100 kali ganda. Dah sehingga 700 kali ganda pahala ni. Kalau kita sembahyang sunat ba'diyah qabliyah, jangan tinggal. Kalau boleh bulan Ramadan, jangan tinggal qabliyah ba'diyah. Sebelum subuh, sebelum zuhur, lepas zuhur, sebelum asar, lepas maghrib, lepas isyak, sebelum maghrib, sebelum isyak. Tu sunat qabliyah ba'diyah tadi, kalau boleh jangan tinggal. Apa pahala dia umpama pahala solat wajib? Ah, besar pahala. Kalau kita tak segak rugi, umpama kata pukul berapa dah kita ni? Pukul 10 dah. 20 minit lagi. Eh, lama. Kita dah nampak J jauh sangat. Mana J tak ada? Oh, ni dah. 9.42. Betul tak pukul 9.42? 10 minit lagi. Baik. Aduh, kalau boleh jangan tinggal solat isyak berjemaah. Paling kurang subuh berjemaah dua ni. Kini kadang-kadang kita perhati tak, orang ada orang oh berebut, tak boleh kena mayat isyak tak apa, kita mayat terawih kayak gila berjemaah. Paruk. Sepatutnya mayat isyak lah kena berjemaah. Bapa pahala besar. Sebab sembahyang fardu. Kita buat hak sunat, kita muliakan hak sunat, kita tinggal hak wajib. Jengkeng orang panggil. Tak? Umpama kita kata, tak? Kalau makan nasi kan, ambil lauk saja. Nasi tak ada. Orang kata, wana? Tak apa nak sehat lagu ni. Tak? Ambil kuah saja. Kuah saja. Lauk-lauk tak pakai. Duduk pakai orang kata, dah betul. Order nasi, order ni, order tu, order ni, order ni, order macam-macam. Dalam minum sup saja. Ambil buah saja. Orang kata, dah nasi tu tak pun tak pakai. Orang nyakit, orang ada masalah. Sebab tu kita jangan jadi orang yang bermasalah. Semua kena petik. Macam tadi. Sebab tu kita kena jaga sungguh-sungguh. Dua tiga perkara sudahlah saya beri untuk peringatan. Mudah-mudahan mendapat manfaat. Dah, sembahyang wajib jangan tinggal. Dah, kalau boleh berjamaah. Dah, dah ustaz. Ada orang dikata bulan puasa, kita bulan puasa ni kita puasa je. Sembahyang tak? Tak sembahyang. Macam mana nak dapat pahala? Sembahyang ini adalah tiang agama. Man aqamaha aqamad din wa man hadamaha hadamad din. Ni demo pergi buat ni. Ada dia tak? Cuba cabut dia. Dah buat ni nak duduk atas petah ni. Dah buat ni nak duduk atas petah. Tuh, tengok kanopi tu. Buat dia. Nak gagal lagi, tak tengok soal lagi. 5 dia. Rumah paling murah ada 5 dia. Gagal dah. Mak dia ni, tak berani lagi. Bapa, sebab nak kukuh. Gitu juga semayang.
Dah, semaya ni dia ada lima hukum asas. Yang mana kita jangan hutuk. Dah jadi pak. Goyek dah tu. Tengok kena pergi kalau mari lagi. Goyek lagi tu. Dah. Kalau mari lima. Kalau tabur nek. Oh lagi kuat. Tabur jujur. Lagi kuat. Tabur apa? Lagi kuat. Itu salat sunnah. Begitu juga. Tiang agama. Semaya ni umpama buku akaun. Akaun bank. Akaun sini bank apa? Terakak untai. Bank terakak untai. Jika bank terakak untai, bank. Dah gawa. Kamu gawa saya nak simpan duit ni. Duit saya ada sejuta. Dah gawa bank kata, oh kalau gitu kak, demo gi isi bore ada ada kompe nak tak ada saya nak simpan duit je gi buat kompe dulu tak ada nak simpan je orang kata tak betul mari tinggu depan gawa berkata ah logi amarian mu nak simpan mari tak sini dah kompe dah wak mari minggu depan gawa bela mari gawa bela saya nak ambil duit sejaya sejuta. Mana buku bank? Siapa nak caya ke demo? Siapa nak caya ke demo? Tak ada orang nak caya. Balik bodoh gitu je. Bapa? Sia-sia. Amalan-amalan yang kita lakukan. Kalau kita tak, semayang. Dah. Baik semayang, baiklah. Solat sa'i'u amali. Kalau buruk semayang, fasadat sa'i'u amali. Buruk semayang, buruk segala amal dia. Baik tu, awal-awal akan disa adalah as-salah. Ya mulia semayang. Baik semayang, baik segala amal. Tapi kalau semayang tak baik. Nyanyo kita. Tak sesak kita. Di akhirat kelak. Kalau kita tak mau sesak, kita kena jaga semayang. Lepas tu, kena puasa. Puasa pula, jangan puasa jual atau tak lapar dan dahaga. Puasa lisan kita daripada mengepak. Lisan kita daripada fitnah orang. Lisan kita daripada kata kat orang. Jaga lisan kita, jaga hati kita, jaga mata kita. Ni tengok, tengok awet. Bak pergi pasal Ramadan. Oh, kita pergi cuci mata. Tu bukan pergi cuci mata tu. Dah, pergi buat penuh mata. Habis wasok habis. Jadi wasok habis. Jadi penuh habis. Jangan, jaga. Jaga mata kita, jaga kaki kita, jaga kemaluan kita, jaga perut kita. Jaga belakang. Begitu juga ibadat puasa kita. Jaga sungguh-sungguh. Masuk bulan Ramadan. Lalu Nabi kata, pada bulan Ramadan, sufi dari syaitan diikat syaitan-syaitan. Sufi dari syaitan, yang mana syaitan kena ikat. Apabila ikat, Allah Ta'ala ikat syaitan. Lepas tu jadi kejut syok. Dah masuk awal Ramadan ni penuh mari masjid. Jadi kejut syok. Dah syaitan kena ikat anda sedar. Bau syaitan kena ikat penuh masjid. Penuh surah. Awal-awal. Habis tu tak ada. Hilang. Mari 10 yang terakhir. Kurek. Tinggal tak iman tak bila tak syok. Kok biasa ada. Pak mana lain? Dah. Ikut nafsu dah lah. Awal-awal je. Sebab dia tengok nafsu pun dah nak kawal lagi. Dah lama-lama nafsu kawal. Dah kita pergi belah. Waktu garik kita makan puas hati. Wah. Oh nafsu pun suka. Bapak dah pergi macam. Oh dah boleh. Perut kari. Dah uruk dah bangun. Ikut nafsu je. Tujuan puasa nak tahan nafsu. Nak bagi nafsu ni terjaga. Nak buat amal ibadat mudah. Tiba-tiba dia pergi bela. Kok malah? Penuh. Tengok tu nak beli. Siapa depan makan? Kuisa je tiba. Lepas tu hal lain tinggal belakang. Allah. Itu nafsu. Tak jaga nafsu. Wasak habis. Rasuk habis. Lepas tu kita kena jaga diri kita. Jangan ikut awal nafsu. Kita puasa ni bukan ikut awal nafsu. Tapi kita kena ikut hukum hakam. Kena belajar. Lepas tu sempatan. Pada bulan Syaban ini. Kita ambillah peluang.
ambillah ruang untuk kita persiapkan. Sepatutnya kita persiapkan sejak pada bulan Rejab lagi. Nabi apabila masuk bulan Rejab, penuh dengan kiamulai, penuh dengan tak Allahumma salamat puasa, sedekah dan sebagainya. Masuk bulan Syaban, Nabi lagi jadi seorang yang sangat-sangat kuat ibadat dia. Tak kiam dia, puasa dia bertambah banyak. Ada ulama kata, tak sahabat-sahabat kata, aku tukar ibadat puasa Nabi. Umpama umpama banyaknya Nabi puasa. Dah boleh nak kira. Macam Ramadan dah Nabi puasa. Tapi Nabi bukan puasa Ramadan. Puasa Syaban. Nak royaknya. Banyaknya puasa Nabi. Beberapa hari saja Nabi tak puasa. Tapi pada bulan Syaban. Bulan Rejab masuk banyak dah. Masuk bulan Syaban. Dan bulan Syaban Nabi kata sering orang lupa. Sedangkan di sana ada ganjaran dan pahala. Ya Allah Ta'ala beri. Allahu Akbar. Antaranya bersedekah. Bapa dengan kita sedekah bulan Syaban masuk bulan Ramadan. Hari pertama orang boleh guna dah sedekah kita dalam bulan Ramadan. Ha! Kadang-kadang orang lupa tu. Kan kita buat boreng, kita buat makan, kita buat buka puasa. Dah. Duit tu dari mana? Sebelum Ramadan lah. Ke lepas Ramadan. Sebelum Ramadan. Baru kita kata sering orang lupa Nabi Raya. Sering orang lupa, sering orang dah sedar antara Rejab dengan Ramadan bulan Syaban. Sebab tu kita kena muhasabah. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Ta'ala yang terus kekal istiqamah, jadi hamba yang tetap dan mengikut ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itulah untuk pengosian kita pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat, memberi kebaikan kita di dunia dan di akhirat insya-Allah. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunlah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kecil maupun dosa besar, dosa yang kami buat yang telah lalu maupun dosa yang akan datang, dosa yang kami buat dalam keadaan sembunyi maupun zahir ya Allah, dosa yang kami buat dalam keadaan kami tidak sedar maupun kami sedar ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ampunlah kami ya Allah, sayangilah kami ya Allah. Didah kami dengan agamamu ya Allah. Didah kami dengan iman. Didah kami dengan takwa ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan kali ini Ramadan yang baik bagi kami ya Allah. Dipenuhi, dihiasi dengan amal ibadah ya Allah. Dihiasi dengan salat berjemaah ya Allah. Dihiasi dengan tadarus dan membaca Al-Quran serta mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran ya Allah. Ya Allah, hiasilah bulan Ramadan kami ini ya Allah dengan amal-amal soleh ya Allah. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk menjadi hamba-Mu yang sentiasa beribadah kepada-Mu ya Allah. Tidak tinggal salat malam ya Allah. Tidak tinggal puasa ya Allah. Tidak tinggal segala amal ibadah ya Allah, khususnya bersedekah dan sebagainya ya Allah. Ya Allah, golonglah kami di kalangan golongan orang-orang salihin, orang yang bertakwa kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami ya, khususnya di bumi Palestin ya Allah. Jadi tidak yang dizalimi ya Allah. Allahumma a'iz al-Islam wal-Muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Palestina wa fi Iraq, fi Syam, fi Kashmir, fi kulli makan, fi kulli zaman. Allahumma inna naj'aluka fi nuri a'da'ina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farrij jam'ahum wa jadid kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa salli 'alaihim kama min kilabi ya qahhar ya jabbar ya muttaqi ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya muzilal kitab wa ya mujiral syam wa ya hazimal ahzab Sibu wa sudah alaihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna, Allahumma rzuqna Lailatul Qadr. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan warzuqna Lailatul Qadr bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzabal mahsyar wa qina adzabal kubur. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi terima kasih kepada ustaz mak kita. Patu fak kita semua mana baru masuk kita bakak tolong kok lah kok celah kok dah. Patu ustaz mak kita akan nah klik malam ni insyaallah fak kita semua bakak doa lah kok dah. Ustaz mak kita akan tolak nah klik nah Malaysia nah malam ni insyaallah. Ayah lah. Nah klik malam ni masuk kok kita banyi kau semua kok golok tu. Nah kita bakak doa lah fak kita. Nanti kita nah minta ustaz mak kita mai mula pula insyaallah. Lah siapa baru masuk kita bakal tolong kok like kok share kok eh. Siapa baru masuk kita bakal tolong kok like kok share kok dulu insyaallah. Nanti kita dengar nah apa ni ulik-ulik pula. Nanti kita dengar yang lah pula-pula insyaallah. Lepas tu orang pun ramai dah. Alhamdulillah orang di Batam malam ni ramai. Nah semua kita tengok kok like esok ni lah. Nah ramai orang dah. Nah orang mari 100 ni. Nah alhamdulillah dah. Nah tengok orang ni. Nah alhamdulillah nah. Semoga orang hak mana mari pada malam ni nah Allah Taala wi ilmu berkat kepada hak kita semua sambut Ramadan dan kepada hak kita hak mana duk tengok ni pun dapat ilmu berkat juga sambut Ramadan. Amin ya rabbal alamin insyaallah dah. Ustaz mak kita alhamdulillah dah insyaallah. Kita agak-agak doa minta ustaz mak kita selamat berjalan ni malam ni dah. Nah mari kita jemput ustaz Ahmad mari mula pula. Nah kita nah apa ni? Nah doa minta ustaz Ahmad kita sihat lepas tu boleh mari pula lepas ni insyaallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah lepas tu nah kita pakat-pakat doa dah minta ustaz Ahmad kita tu selamat daripada jalan ni sihat tu pada. Nah lepas tu ustaz Ahmad kita ni ke di Malaysia dia duduk di Ganung dah ustaz Ahmad kita duduk di Ghana Malaysia. Lepas tu dia buka pondok. Ya ada pondok, ada Hafiz lah. Nah di Ghana di rumah dia tu. Nah alhamdulillah nah. Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih semua dah hak mana masuk mari patut tolong bakat kod like kod share tu. Terima kasih banyak-banyak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah kita bakal doa minta bagi ustaz mak kita selamat lepas jalan ni malam ni dah. Allahumma salli ala Muhammad. Selamat ya kita bakal doa lah nah. Ustaz mak kita mari ceramah dua malam ya. Malam kemarin dengan malam ni. Lepas tu ustaz mak kita nak klik lah. Nah Malaysia pula kita doa-doa lah boleh. Nah ustaz mak mari pula lepas dan ni. Nah jadi ustaz mak mai ikut kuasa saiburi baru. Nanti nah ustaz mak mai kali ni ke ada orang nah panggil ustaz mak jemput mari tarik lagi. Mari mula dah. Ustaz mak kita pun nak mari mula pula insyaallah mana tu nanti kita kali lagi dah. Ada fok naayu ada fok tok nai bega bo semua. Nah pakak mari jumpa dengan ustaz mak lah. Nak nak jemput ustaz mak mari mula pula ni insyaallah fok kita semua pakak doa boleh mari di kampung fok kita semua insyaallah. Alhamdulillah nah kita agak-agak doa dah. Malam ni ustaz mak kita nak nah musafir malam ni lagi insyaallah minta bagi Allah Taala selamatkan ustaz mak kita dan nah apa ni orang-orang pengkhidmat oh mai kali dengan ustaz mak kita nah 3-4 orang tu insyaallah. Hai nak ustaz mak datang apa payo sama-sama kita agak doa lah kau dah. Sebab ustaz mak kita nak kelik ganung lagi. Nah kelik ganung lagi. Kita ucap terima kasih kepada kerja api kontes hari ini dia tak ada mari ongkir ruang dengan kita tapi hanya tengok hati-hati alhamdulillah nah. Nah selamat jalan ustaz ya sama-sama kita bakat doa dah. Nah saya ni klik naga ni ya. Nah buat kita semua ni nah bakat doa di ustaz mak lah. Nah minta wis selamat di jalan ni sampai di Ganung. Nah sebab esok tu ustaz mak kita ada ceramah di ke Malaysia. Nah jadi ada ceramah ke Malaysia jadi kena klik nah. InsyaAllah terima kasih semua buat kita mana duk tengok pada nah malam ni insyaAllah. Nah datang buat final kaya sama-sama doa-doa insyaAllah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita kembali lagi, kita berhak stang. Kita lagi kita memancing yang sudah Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada kita semua dah tengok dah. Saya pun nak kata lesok sekali ni lo. InsyaAllah kita nanti sama semula pula. Kita buka doa minta we nak ustaz mak kita sihat walafiah. Lepas tu selamat nak kelip pada malam ni. Siapa rumah dengan selamat lah. InsyaAllah kita doa boleh mari. Bersama kita boleh mari mula pula. Di tempat kita tadi ni mari sekadar di Kut Telubai. InsyaAllah Kut Nara pun bersapa. Lepas tu Kut Jala pun bersapa insyaAllah. Terima kasih semua bagi kita mama. Semoga Allah Ta'ala berkati kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ก็ได้ตะโกนเราจะมีกิจกรรมนะครับเพื่อมอบรางวัลทั้งน้องๆเด็กๆแล้วก็มีผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันนะครับเมื่อวานก็เรามีกิจกรรมอะไร